Keputusan pencapaian indeks syariah Malaysia yang dilancarkan awal tahun ini akan diketahui Mac tahun depan. Ia akan diumumkan selepas semua hasil pembentangan universiti terlibat diperoleh sebelum akhir tahun ini. Pembentangan akhir melibatkan 5 universiti akan dibuat Khamis ini. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, indeks pencapaian syariah itu yang akan diukur setiap tahun membuktikan kesungguhan kerajaan melaksanakan maqasid syariah. Ia juga akan mengenal pasti ruang pembaikan bagi manfaat penerapan nilai-nilai sejagat Islam. Setiap tahun kita akan ukur dan setiap tahun juga kita akan tahu sama ada dia akan berlaku perkembangan dan pembangunan dari segi pelaksanaan dasar-dasar polisi yang memenuhi aspirasi dan matlamat syariah ataupun tidak. Datuk Dr. Ashraf Wajdi yang juga panel pakar ekonomi Islam Jawatankuasa Tadbir Urus Indeks Syariah Malaysia ditemui media selepas wacana eksklusif Indeks Syariah Malaysia peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu.